Shiki-kun, meru kore. Oke, terima kasih. So guys, balik lagi bareng gua Adiantri Maulana di game Arknight. Ya, di video kali ini kita tidak bakalan mainin game. Ya, kali ini gua akan memberitahukan sedikit tentang informasi atau update-update yang akan datang ya. Ini untuk server Cinanya dulu ya. Oke, di pada saat nanti pada tanggal 18 pula. Tanggal 11 bulan Agustus nanti itu event rerun baru, rerun pertama itu di Obsidian Festival ya. Ini merupakan event rerun pertama di Arknight ya. Dan rentang waktunya ini sampai tanggal 20 nanti, oke. Setelah itu nanti itu ada event baru lagi setelah kita istirahat beberapa hari, 5 hari lah hitungannya ya. Pada tanggal 25 nanti itu kita akan mendapat event baru dari side story dan karakter pun operator baru juga. Dan ini juga bertepatan dengan event Kobe ya. Mungkin ini rerun juga ini. Sepertinya Kobe ini rerun juga. Ini sampai awal September. Wah, bertepatan ini cuy. Ini kita paling sibuk ini ya. Di server CN ini. PR cuy. Nah, untuk di rerun di Obsidian Festival ini mungkin agak sedikit berbeda karena ada operator baru ya, operator baru bintang 6-nya yaitu Thor ya, Andreana, bintang 5-nya Jaye juga ya, bintang 4-nya yang udah gua bilangin sebelumnya ya. Dan kalian bisa mendapatkan Ceylon juga nantinya. Nah, untuk event selanjutnya nanti pada akhir Agustus itu nanti kalian akan mendapat ada operator baru lagi yang itu bernama Unictis ya, bintang 6-nya Flynn, bintang 5-nya Asik Drop, bintang 4 dan Tomimi ya. Kalau nggak salah ini Tomimi ini gratis ya, bintang 5-nya gratis nih. Oh iya, gua lupa. Kemarin itu kan pada Obsidian Festival itu ada 10 hit hand gratis ya. Kali ini pun juga ada ya. Di rerunnya juga ada 10 hit hand gratis, jadi kalian bisa mendapatkannya lagi, oke? Okay? Nah, selain ada operator baru, ada skin baru lagi, yaitu yang di awal-awal ini yang bertepatan pada saat event Obsidian Festival adalah Skadi, Platinum, Provence, Shining, Skyfire, Gami ya. Itu kalian akan bisa mendapatkannya itu nanti dari tanggal 11 sampai tanggal 25 bulan Agustus, oke. Selanjutnya ada skin baru lagi nanti itu pada akhir Agustus ya, bertepatan dengan side story yang tadi itu, yaitu skin Silver S, skin Kobe ya. Kobe mendapatkan skin ya, bagi kalian yang tertarik silahkan beli. Croissant, Ifrit, Sora, Vigna. Dan selain itu ada juga skin gratis itu, siapa namanya gua lupa, Ansel ya. Ansel dan tambahnya lagi adalah Utage ya, oke. Ya, mungkin hanya itu saja kali ya. Ya, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika ada kekurangan atau ada tambahan, tolong komentar aja di bawah, oke. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck, oke. Gua Adiantri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.